Sampai di Pasar Ramadan Jogokarian. Kita masuk mau lihat ada apa aja di dalam ya. Yo. Seperti biasa kita cobain yang aneh-aneh. Yo, Zara. Bro coklat. Gelek sik beda ngono lho. Mantai, carbonara, es, jelly fruit. Cari yang belum pernah ngicipin. Tapi saya berharap dari Jogokarian, dari Jogokarian kami berharap untuk Anda sekalian, para pedagang yang tidak sebagian tapaknya. Yang biasa, yuk. Bisa terinspirasi di tempat Anda tinggal. Dibuat seperti Jogokarian, paling tidak ada di sepanjang jalan dekat masjid Anda. Dibikin semacam UMKM, kemudian difasilitasi dan juga bisa menggelar lapaknya di rumah sendiri, artinya di tempat di mana Anda tinggal. Jadi itu harapan kami. Harapan kami justru tidak keluar dari kampung Anda. Anda bisa merintis sendiri di mana Anda tinggal, sehingga semarak ada Pak Dokter di sana dan menggema seperti insya Allah seperti di Jogokarian. Sehat. Nah, ini namanya Pak Dokter. Akunya dokter tapi malah konten hotel. Pak Dokter baru sibuk, jadi kita langsung lanjut ke sana aja. Nggih, monggo Pak Dokter tak duluan nggih. Berkunjung di Pasar Kore, ngelarisi UMKM kita dan juga cari apa yang beda ya. Sosis. Sosis banyak sosisnya. Oke, nggih, matur nuwun, Pak. Baru ketemu sekarang kadang nak komen-komen ngene jenengan. Oke to. Monggo. Nggih. Bingung to. Golek sik beda. Ini apa ini? Cucur. Cucur. Banyak toh variannya. Ada mile crab juga, sate gaji sapi, sate kronyos. Nyari apa ya bingung. Apokat kocok, ayam suwir. Wah, ini cireng. Cireng ayam suwir. Ini jujur aja bingung mau anu apa ya. Informasi untuk para pedagang. Para pedagang yang menggunakan khusus untuk pengguna BPD, DIY, Goyong, untuk Yosa. Para pedagang menggunakan grid, maka akan mendapatkan cashback sekitar 50%. Ini motor masih atau boleh masuk sampai sini ya? Sekali lagi, untuk para masih pedagang yang tampak menggunakan, pembeli maaf. Untuk para pembeli yang menggunakan layanan dari BPD dan kredit, maka akan mendapatkan nasi bakar ayam tongkol. Nasi bakar apa yang beda ya? Belum nemu yang aneh-aneh ya. Ini apa? Dimsum. Juragan dimsum. Kentang batata. Apa ya? Penasaran nih, belum ada yang kepengen nyobain. Tuh, bakso prasmanan. Es coklat, masih kosong ya es coklat tuh. Es coklat, tapi masih kosong. Teh. Bakso aci cuanki. Risol montok. Ini sama jalan sore. Bakar kalori. Mas Imong ini dodolan apa toh? Oh iya ding. Makan ya Bu. Ini sopo yo. Ketok era dodolan iki maune.
Eh berarti engko bar jame wayahe buka pindah rono. Awal-awal libur 3 hari. Setelah 3 hari balik sana. Ini yang pernah nonton videonya Bakmi Jogokaryan, tempatnya Pak Koni. Nah, ini yang masak ini. Eh Mas, tak arana sik. Nggih. Setiap harinya ya 2000 rupiah ya maksimal. Nggih, Mbak. Aku pakai baju banyak influencer, ada yang main drone juga tuh di atas rak Uber ya. Gue ada yang main drone juga. Jadi rame, masih seperti tahun-tahun sebelumnya. Jajanan. Ceker-ceker bakso. Kalau pecel juga banyak tuh di sebelah sana. Halo Mas. Mas. Pempek panggang. Sate pentul. Pak Alek. Ini juragan sate pentul ini ada pempek panggang. Justinan. Di sini buka di pasar sore UGM buka. Iya, iya. Raja pempek panggang. Iya. Iya, iya, iya. Saya kesan dulu, Pak. Siap. Nanti kesini lagi, nggih. Makasih. Tuh, ini ada pempek panggang Pak Alek. Masih bingung. Masih tetap bingung. Yang baru saja datang, jalan-jalan selama datang, pastikan kendaraan Anda sudah parkir di kantong-kantong parkir yang kami berikan. Ada beberapa kantong parkir yang bisa Anda gunakan, yang sebelah timur di Bursa Hotel, kemudian yang sebelah barat di depan Hotel Keno, kemudian gorengan, mendoan. Ada kumis kulineran loh. Ikut. Napa? Yang dapat tuh dulu lepas syutingan sini itu loh. Keren ini putri ini jenengan. Lah kula napa? Iya. Benten kali. Benten kadose, Mbak. Maaf. Oh, sanes toh. Wah. Nggih rupane kula pasaran loh. Terlupa yang masih cari kulineran apa ya? Tergantung di motor Anda. Kami sedang dalam proses persiapan juga. Bagian dari inovasi Dawet kami Purworejo. Di mana beberapa hari ke depan kami juga akan selain pasar sore yang digelar setiap sore seperti ini, kami juga akan menggelar pasar no. Kameramennya diodoran. Aduh. 20 tahun Kampung Ramah dan Jogokarya. Mudah-mudahan nanti segera terwujud. Kami saya baru mendaftar atau mendata pedagang-pedagang yang siap untuk baik dan pasar sore. Nah, ini loh yang jumlah porsinya banyak banget loh. Bih. Mantep. Guys, kita jalan sampai ke sana dulu ya. Ini baru mau ada opening. Wonderful Jogja lo adminnya gitu. Gitu. Guys. Nice.
Ini pas di depannya Masjid Jogokaryan. Jadi ini isinya banyak KOL, banyak influencer pada main-main ke sini. Loh. Pengen beli tapi kok sudah pernah semua. Es kopi. Jadi ini Pasar Ramadan Jogokaryan ini di tanggal 11. Kalau libur puasanya pemerintah itu tanggal 12. Jadi ini ngikutin Muhammadiyah. Bingung nih mau beli apa nih? Tahu cok. Tahu coki. Ambil mas. 20 tahun di masyarakat Temulangan ini untuk orang tahu ini terus aku loh. Jadi tahu ini orang aku ini. Apalagi rohani rombongan yang hanya yang batin-batin. Mbak sini mbak lihat mbak ada mama bebas om. Terima kasih. Oh ya, nggak ada yang kepengin nyoba. Iya ya, nggak ada yang pengen nyoba ya, karena menu-menunya udah anu. 11-12 sama yang sudah-sudah mendoan super. Tuh, ada mendoannya bakso mercon udah sih. Dimsum gendut. Jadinya yang 4.000an tadi 3, 12. Nah ini satu lagi nih, anaknya Pak Koni. Yang tadi jualannya telur, ini jualan dimsum. Disuruh nyoba ya, tak coba ya. Dimsum gendut. Berapa nih mas, oh ini ya? Iya. Ini harganya nih. Juga. Ada yang frozen tuh. Iya, apa kabar? Cila tutulan apa sih? Kurang tutulan sesuk. Lah terus ngopo iki ning kene? Ini anu. Ini kalau ada event kuliner Jogja dia datang dari Solo. Iya, ini harus berpetualang. Namanya Cila. Cari cuan. Ini gyoza. Gyoza apa ini, Mbak? Gyoza ayam. Gyoza ayam. Iya. Namanya Sunaku. Dapur ayam, Mas. Tulisan Sunaku. Iya, jadi okay. Sunaku beda dapur ayam. Sunaku beda dapur ayam. Iya. Mbak boleh lihat dalamnya, Mbak? Oke, boleh. Oh, ini gyoza. Iya. Enggak ada udangnya ya, Mbak? Enggak ada, Mas. Kita menghindari yang alergi. Oke, okay, siap. Suka-suka. Oh, terima kasih. Nih. Odeng-odeng. Ada odeng juga. Bakso bakar panjang. Crepes. Nah, ini ada ketan juga nih, ketan keju itu. Mari Kak Dimsum ya, silakan. Mari anu makan. Banyak goyongnya, lagi trennya goyong dibawa ke sini semua. Jepang Lumintu ada taiyaki. Ada dessert. Dessert. Milk bun. Ada milk bun.
Wah, ini paling laris gorengan ini loh. Ikut di selesai ya. Mantap. Pecel sama gorengan. Cumi lagi. Jadi semakin kesini tuh semakin banyak cuminya. Mari silakan. Itu ada yang jual nangka nih. Silakan nongko. Ini sihlin. Sihlinan. Ini ada mochi, mochi nangka. Mari mochi nangka. Bener kan mochi nangka? Jadi kalau kalian kanannya ada tempat parkirannya bis karya jasa. Jadi poolnya itu di sini. Tuh, bis semua karya jasa. Ini bag jualan. Mampir lihat. Ini jual bakery. Carabex. Mari kita goyongnya. Banyak yang goyong. Es krim pot dan bubur ini era-era 2015 nih kalau es krim pot nih. Esnya pakai apa ya, Mas? Oke, pakai ini. Oh, pakai dai. Oh, IC. Iya. Mau rasa apa? Adanya apa aja? Ada coklat, vanilla, sama strawberry. Strawberry aja. Es kuburan. Ini es krim potnya nih, pakai pot. Cepat. Ayo. Ya, terus. Panjang banget tuh. Macetnya kayak gini, ini hari pertama, mungkin kalau hari kedua, hari ketiga bisa lebih macet lagi. Jadi kalau yang mau kesini sarankan jam 4 atau kalau agak sore gitu parkirnya di anu aja, di Superindo. Tuh. Kalau jam 6 tambah macet meneh. Nyoba sini. Kita makasarnya, Kak. Kenapa? Aku follow IG-nya. Oh iya iya. Terima kasih. Mau yang coba, ya? Yang ini cuma ada dua. Apa aja? Jalang Kote. Sama ini? Sambusa doang. Ini sambusa isi ikan. Ya full ikan, yang ini bihun sama telur. Boleh deh. Satu porsi apa porsi, satu biji? Ya, kalau satu biji 4.000-an. Oh iya, satu porsi. Satu porsi berapa? Berarti 12? 10.000 isi 3. Oh, 10.000 3. Oke. Ini ada jalang kote sama sambusa. Wes, kita balik aja ke sana ya. Macetnya pol itu. Harusnya Black Cleaner Jogja udah kurok nih. Oke.
mulai persiapan anu nih, persiapan jamnya bukan. Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia. Sudah mulai gelar tikar, terus tadi menunya yang banyak banget di sana itu menu buka yang seribu piring ya, kalau nggak salah ya, sudah siap. Masjid Jogokarya menggelar Kampung Ramadhan. Ya, tidak. Kalau nggak mau pamer Dawet, nanti mau tak komen. Lah, komen yang dijal. Tak komen yang itu, makan keliling. Wis diancam. Udah tak follow loh, Enggak mau. Allah SWT kita masih di dapatnya jadi ini enggak anu ya. Karena variannya enggak begitu banyak, ini cuma iseng-iseng nyobain aja sih. Nih, ini nyobain tahu coki. Oh, ini tahu cokinya crispy. Kecil-kecil. Katanya ada petisnya nih, ada petisnya juga nih. Petisnya. Ini tapi petisnya petis Jogja karena liatin. Coklat. Enggak hitam. Dikit-dikit tuang. Ada amisnya tapi enggak apa? Enggak sestrong petis yang hitam tuh yang Surabaya. Aroma ebinya Jalangkote, jajanan khas Makassar. Jalangkote itu kayak gini. Ada apa namanya? Bihun. Bihun-bihunan. Pastel tapi isinya bihun. Yang berikutnya sambosa. Katanya khas Makassar tuh. Kayak gini. Enak nih. Terus yang berikutnya ini nih. Gyoza. Ini gyozanya celup ke sini. Harusnya sih disiram, tapi tak coba celup aja. Enak nih. Tanpa udang, ayam only. Enak nih. Biasanya enak. Terus yang terakhir dimsum. Apa? Kayak siomay. Oh benar. Ini yang tadi biasanya itu ada kayak kayak jahenya loh, bikin strong. Dimsumnya juga enak. Ini kalau menurutku ya, ini event Kampung Ramadhan Jogokaryanya ini menarik, berhasil. Terus buka bersamanya itu yang piringnya banyak banget itu juga oke. Cuma tenanya tuh banyak yang double-double dari ujung sampai ke ujung. Mungkin perlu dikurasi ke depannya biar variasinya lebih banyak. Tapi overall ini menunya yang tadi tak cobain oke-oke semua nih. Wes mampir. Ini masih sampai tanggal 8 April 2024 di Kampung Ramadhan Jogokaryan.